Hei, mana member lama ni nak jumpa member lama ni. Ha, assalamualaikum. Dang. Okey. Mari kita jumpa sahabat kita ni. M Rizal. Siapa tak kenal M Rizal? Daun. M Rizal, abang beca. Abang beca di tengah jalan. Ah, ni dia. Sekarang dia penyanyi dia. Tapi suara sedap. Kita berbual sekejap. Suara dia yang sedap. Suara kata suara aku sedap. Jom kawan-kawan, kita sembang dengan M Rizal. Dia bintang RTM ni ke apa-apa, awak pun tak ingat. Kita dengar apa yang M Rizal cakap. Kan lama sangat teman tak jumpa dia kan. Abang beca di tengah jalan. Ha. Okey. Assalamualaikum Zah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama sangat kita tak jumpa Zah. Macam mana keadaan kesihatan Zah, okey ke? Kan ada kekurangan sikit lah. Ada masalah apa tu? Kau umur kan dah 70. Jadi sekarang ada masalah kaki lah, kurang sikit. Kaki lemah sikit lah. Yalah, tapi apa ni, yang itu boleh lagi kan? Kalau sakat. Yang itu okey. Okey. Jadi yang penting yang itu okey dah kan? Okey. Kepada minat-minat yang sedang menonton ni kan. Kadang-kadang ada juga yang tak ingat baru-baru punya apa ni, remaja-remaja dia orang tak tahu kan. Lagu tu dia orang tahu kan. Okey. Tahun bila ya M Rizal tu terkenal? Jadi mana menang dalam bintang RTM tahun bila tu? Tahun 1978. Aha. 79 saya mewakili Malaysia Asian Song Festival di Korea. Oi, jauh tu. Saya merantau 14 negara lah, wakil oi. Malaysia. Saya mencipta nama Malaysia lah di luar negara. Jadi sekarang saya dah lama menghilang diri. Bukan ke mana, cuma nyanyi kat mata-mata tempat lah, hotel-hotel. Di mata-mata tempat lah. Yalah. Tapi kenapa selepas bintang RTM 1978 ya? Tahun 78 tu dah keluar berapa album tuan? Masa tu baru dua album. Dua album. Itu sebab apa? Saya di luar negara. Jadi sempat saya di sini 78 saya buat dua album saja. Sampai 79 saya pergi Korea. Pergi Korea buat apa? Saya mewakili Malaysia Asian Song Festival. Oh, habis tu? 14 negara, bertanding 14 negara. Menang? Ada cerita nama lah. Ada cerita nama lah. Ada dikenali lah M Rizal from Malaysia lah kan? Saya macam Malaysia, Filipina, Freddy Aguila yang tahu lagu Anak. Tahu. Dia wakil Filipina. Saya wakil Malaysia. Ramai juga Zah eh? 14 negara. 14 negara tu. Masuk tanding lah. Bukan senang nak pergi bertanding sana tu lah. Di Korea lah. Di Korea. Ini okey, selain dari tu perjalanan M Rizal ni kata orang pada sekitar tahun 70-an 80-an tu kan. Memang nama tu memang orang tahu lah kan. Orang tahu perjalanan dia macam mana kan. Bermulanya dalam bintang RTM tahun 78, lagu apa tu yang disampaikan tu? Saya popular dengan lagu Abang Beca. Abang Beca. Tapi lagu Abang Beca orang biasa dengar selalu keluar sampai sekarang. Tapi orang tak tahu penyanyi dia siapa. Cuma orang lama-lama otai-otai lama saja yang tahu M Rizal. Itu yang yang penonton-penonton sekarang ni, itu yang penonton nak dengar tu. Cer nyanyikan sikit. Boleh taklah. Abang beca di tengah jalan, cari muatan untuk mencari makan. Puter kaki mengayu, pergi jauh keringat pun lalu jatuh. Steady lah kan. Tapi 2-3 hari yang lepas aku ada terbuka dekat TikTok Zah tau. Lagu apa nama tajuk lagu yang kamu dalam filem tu? Tajuk lagu tu? Filem Sumber Ilhamku, Dato' Sri Kecik Production. Heronya siapa masa tu? Patutnya saya jadi hero. Habis tu? Jadi oleh kerana saya partner dengan Syarifah Aini, kebetulan Syarifah Aini
badan tak sesuai dengan saya lah. Hang slim macam tu tak? Saya kecil, dia nampak besar badan. Jadi saya bagi Latif Ibrahim partner dengan Serapai ini, saya dengan Teh Farida Miss Malaysia. Oh, Miss Malaysia Teh Farida. Tapi dalam filem tu kan ada satu lagu yang popular lah. Apa tajuk lagu tu kan? Yang dia berduet dengan ada apa ni, Latif Ibrahim sekali, Teh Farida semua tu. Apa tajuk lagu tu? Ada ingat tak tajuk tu? Tak apa ingat lah. Cuba Mika nyanyikan sikit. Usahkah rayu padanya lagi, hatiku kan kecewa. Beri padaku kasih sucimu, kau ku cinta. Lagu tu memang top lah. Memang popular lagu tu. Lagu tu kalau zaman-zaman tahun 80-an lah kan. Lagu tu memang cong-cong radio selalu keluar tak? Yeah. Lagu tu bertiga nyanyi kan. Yang penyanyi yang perempuan tu apa nama ya? Penyanyi asal lah, bukan yang berlakon dalam filem tu lah. Yang penyanyi asal dia iaitu S. Rohani. S. Rohani ya? S. Rohani. Itu nama lama tu kan tak? Penyanyi lama juga lah. Yalah. Ini Teh Farida dia ada lagi di Kuala Lumpur ke atau mana? Dia asal dari orang Perak. Dia Miss Malaysia. Miss Malaysia, okey. Dah lama tak berjumpa lah. Lama tak jumpa dia ya? Kalau jumpa, Mika kenal ke dia? Yalah, mungkin tak berapa kenal sangat lah. Tahu kenal ya? Ya, okey. Dalam filem tu, dalam filem tu, lokasi penggemaran kat mana lah? Di Merata-rata lah. Di Kuala Lumpur, Kuantan, Pahang. Banyak tempat tu ya? Banyak tempat. Kenapa dia orang tak buat kat Kuala Lumpur aja sampai Kuantan, Pahang semua tu? Jauh tu nak berjalan tu tak? Iyalah, dia tengok lokasi jugalah. Kalau ada kalau tepi pantai tu takkan dekat Kuala Lumpur pun ada sungai laut kan. Betul juga yang ada sungai Kuning tu adalah kan. Sungai Perak adalah. Sungai Perak kalau dekat Perak lah. Besar sungai. Kalau Kuala Lumpur adalah Sungai Gelang adalah lah. Mana mahu banyak pintu Zal ya. Okey, di dalam perjalanan ni Zal ya. Perjalanan mereka di dalam industri ni ke rasanya kita berjalan menyanyi lah pergerakan tu. Berapa tahun yang terus menyanyi je? Sebelum break. Maksudnya akhirnya main kelab, pergi sana, pergi sini, show apa semua kita ni. Saya sampai sekarang menyanyi lagi. Menyanyi lagi? Saya baru habis menyanyi di Kuang, Sungai Buloh lah. Sungai Buloh, okey. 3 bulan tempat dekat Shelley sana lah. Habis tu sekarang ni dah habis kontrak ke apa? Dah habis kontrak. Jadi rasanya macam nak sambung balik ke macam mana? Saya bidang menyanyi ni, bidang berlakon ni belum masa nak tinggal lagi lah. Belum masa nak rehat lah. Masih bertenaga lagi, masih minat lagi lah. Yalah, kita buat benda tu kata orang dah sebati. Dah sebati dalam jiwa kita. Itu yang kita seronok buat. Betul. Ini saya balik cuti kan daripada Sungai Buloh. Balik rehat, balik rumah kan, rumah tu saya. Balik rehat sini, rehat seminggu, lepas tu balik pulang balik ke Lumpur. Habis balik kemari seorang ke macam mana? Seorang. Tapi nak kira lah kan di ya di pon kan banyak penyanyi-penyanyi yang legend-legend tu nak. Ramai ada kan? Perak ni banyak. Perak ni banyak kan. Tinggal lagi yang bertahan dan dengan yang tak bertahan lama je, itu je kan. Tapi dia orang kata orang boleh dikatakan artis di kebanyakan Perak ramai lah. Perak, Johor lah. Macam sini Dharma Harun Rashid. Dia duduk sini. Dharma mana rumah dia? Di sini kawasan. Kawasan sini juga? Kampung ni juga lah. Apa dia buat sekarang tu? Sekarang dia di Kuala Lumpur. Ada di Kuala Lumpur? Tak ada berlakon ke ya? Ada, korang berlakon lah. Dia pun nyanyi juga ke pasal? Dia nak ikut berlakon, menyanyi. Dia menyanyi kurang sikit lah. Dia lebih pada berlakon ya? Macam Jamal Abdillah. Jamal Abdillah dia Atul Intan. Atul Intan ya? Jadi mula-mula dulu.
Jama Abdullah, saya naikkan dia. Masa tu saya bawa jumpa Mak Nawab lah. Saya menyanyi konsert dekat terintah kampung dia. Dia penyanyi tempatan lah. Dia opening lah. Saya dengar dia menyanyi, suara dia bagus. Saya bawa dia ke Kuala Lumpur jumpa Mak Nawab. Habis dia bertanding tu tahun bila? Bintang RTM dia bertanding tu? 80. Dia 80. Jadi Mika dulu lah 78 tu. Ya, 78 saya. Lepas saya Ruana Jalil. Ruana Jalil. Lepas Ruana Jalil baru Jamal. Baru Jamal. Jamal tahun 80 lah ya. Jamal tahun 80. Tapi itulah ceritanya. Ay, Abang Rashid. Baik Jamal Rashid. Itu yang aku sayang. Itu Gombi Sang? Cantiklah. Takkan kita kata orang nak minum je, Razak? Orang ada lah cekik-cekik sikit, betul tak? Abang Rashid ni. Itu yang aku sayang Abang Rashid ni, Razak tu. Sayang dia. Sekarang aku cium lah dia tu. Abang saya seorang ni lah yang jaga saya, makan, minum, semua dia jaga lah. Tapi dia memang bagus lah. Dia pun minat muzik. Adik-adik saya. Semua minat dia? Dia minat muzik. Selain menyanyi, Razak, dalam bidang instrumen muzik apa yang Rizal boleh main? Saya semua alat boleh main, cuma alat tiup saja tak boleh main. Tiup? Alat macam violin, macam violin ke kan? Violin tak boleh ya? Semua tak boleh. Tak boleh lah ya. Lain instrumen semua boleh buat. Gitar bass semua boleh lah. Semua boleh. Dahsyat lah Mika lah. Keyboard apa semua, saya biasa main ke hotel pun main keyboard. Habis ada kompos lagu ke apa ke macam mana? Saya kompos, kadang-kadang ada saya kompos hantar lagu di syarikat-syarikat lah. Biasa juga kompos lagu hantar. Bagi syarikat lah. Yeah. Tapi itulah, kalau kita kompos lagu, kita bagi ke orang pun, kita ada juga royalty. Ada tahunan punya royalty. Tapi saya jarang. Dulu-dulu saya ambil royalty. Sekarang saya jual gitu lansap. Ya. Jual lansap tu kaya tak? Lansap tu. Senang, tak payah nak pening kepala tak? Tak payah nak pening kepala. Okey, satu lagu katakanlah dengan lirik dengan 1,000. Okey, bayar 1,000 ambil. Tapi dia punya right tu, M. Rizal lah. Lirik. Lagu M. Rizal kan. Barulah orang tahu M. Rizal punya lagu. M. Rizal, itu orang suka tu kan. Ini agak-agaknya kan. Berapa hari lah agaknya di sini ni? Mungkin minggu lagi. Tengoklah sampai baik aja kaki ni. Sebab ada masalah kesihatan yang macam mana ke? Saya serius sangat ke macam mana? Sesak nafas kadang-kadang. Sesak nafas ya? Dia musim sejuk, cuaca sejuk. Dia kadang-kadang sesak nafas. Asma ada? Asma tak ada. Tak ada ya? Tak ada. Saya pun baru keluar hospital juga ni. Atas sakit apa? Atas sesak nafas lah. Sesak nafas ya? Habis apa ni, balik kemarin naik apa? Anak hantar ke apa? Saya sebenarnya ada manager. Habis manager hantar? Pak manager hantar, dia balik lah. Dia balik lah ya? Dia balik. Habis nak balik Kuala Lumpur nanti? Macam mana? Call dia lah, dia datang ambil. Steady lah dah ada manager. Saya sebenarnya, saya ada buat program TV. TV RTM, Astro, TV3 kan. Jadi itulah saya tengah prepare sekarang lah program untuk TV program ni. Kau adalah benda lain yang berkecimpung yang boleh mendatang hasil ke tak? Mungkin kalau kita nak nyanyi ni, kadang-kadang nyanyi, bila kita nyanyi, kata orang, main kelab ke mana sekalipun kan, kadang-kadang tenaga kita pun, suara kita pun tak pernah ada, kita buat benda lain. Tapi dalam industri tu juga, macam entertainment lah ni kan. Ada nyanyi ke, lakon ke apa ke, itulah kita production tu, dia global, dia besar kan. Jadi okey, apa perancangan Rizal untuk di masa akan datang lah kan? Maksudnya mungkin ada perancangan nak buka satu production ke, nak panggil artis-artis baru untuk menyanyi ke, rakaman ke, ada tak rasa-rasa nak buat macam tu, ataupun nak train apa ni, budak-budak baru nak nyanyi macam mana? Di Kuala Lumpur saya ada buka satu studio. Studio ni untuk belajar menyanyi. Kalau dah bagus tu, kita recommend penyanyi sekian lah. Untuk jadi recording artis. Itulah. Saya buat dengan sepupu saya lah. Habis macam katakanlah, setengah orang yang nak masuk untuk belajar apa-apa, macam mana caranya tu?
ada ke semua staff-staff saya semua ada. Macam mana dewan nak hubungi itu? Maksudnya dewan nak menyanyi belajar nyanyi. Dewan nak hubung siapa tu agak? Dia saya dah keluarkan iklan saluran. Ada keluarkan iklan. Jumpa sepupu saya lah dekat kawasan Wolong-Wolong-Wolong. Ada alamat semua kali ya. Kita ada keluarkan kad-kad apa ni. Jadi kalau nanti kalau siapa-siapa nak apa ni belajar menyanyi dengan lebih baik kan, nanti bolehlah kita taruh dekat situ kan. Siapa nak belajar apa semua kita dekat description tu kan. Tolehlah kat situ boleh hubungi sekian-sekian kan. Nanti saya bagi nombor tu saya letakkan kat situ. Jadi mana orang nak belajar apa semua dia boleh telefon kat situ kan. Jadi itulah kawan-kawan kita sekarang ni dapat juga berjumpa dengan M. Rizal. Bintang juara bintang RTM 78 kan? Tahun 78 lama tu. Bukan sekejap rasanya yang menonton rasanya lagu dah dia tahu. Tapi penyanyi yang menyanyi lagu tu kan dia pun tak ada lembut lagi. Betul tak? Mungkin ibu dengan bapa dia orang ni masih tengah bercinta ke? Betul tak? Ataupun baru aja baru kahwin ke? Tadi macam cik tanya tadi tajuk filem dia Sumber Ilhamku. Jadi kalau nak tengok M. Rizal ni berlakon kan, cari dekat YouTube kat mana-mana tajuk filem dia Sumber Ilhamku. Tengok steady M. Rizal nyanyi usah kau rayu padanya lagi. Hati bukan kecewa. Beri padaku hati suci. Hati sucimu kau ku cinta. Cantik. Okey, kata Rizal apa yang Rizal nak sampaikan kepada minat-minat Rizal, M. Rizal Wonder mesti masih mengikut tu mesti ada lagi. Tahun 70-an masih ada lagi. Apa yang nak disampaikan kepada minat-minat yang lama ataupun yang baru ni, anak-anak muda kita sekarang ni kadang-kadang dia orang tak kenal M. Rizal ni. Mungkin Abang Rizal nak cakap sepatah dua kata kepada dia orang ni? Saya harap pada peminat-peminat yang berminat dalam arena muzik ataupun arena filem, belajarlah bersungguh-sungguh. Masuk kalau ada kelas vokal, masuk kelas vokal. Kalau nak berlakon, pergi masuk kelas berlakon. Jadi supaya perjalanan hidup kita dalam bidang seni ini teratur. Jadi bila kita tak belajar tu agak tekuk sikit lah. Yalah. Kalau dah belajar tahulah apa nak buat kan. Lagipun dalam bidang ni pun boleh mendatangkan pendapatan yang lumayan. Kalau serius lah. Kalau kita ambil dalam serius, perkara serius lah. Dulu dalam bidang seni menyanyi ni di Malaysia ni kurang sambutan. Sebab Malaysia ni negara kecil. Jadi saya dulu mula-mula saya kerja duduk sini. Jadi saya rasa bila saya menang bintang RTM, saya pindah ke Johor. Jadi saya buat program TV Singapura. Apa-apa pun dulu Singapura, studio pun Singapura. Saya recording pun dulu-dulu di Kenitech di Singapura. Semua Singapura Di Malaysia tak ada bidang seni, studio recording tak ada masa tu. Tak ada lagi masa tu ya? Tak ada. Yalah, macam filem dulu kalau ambil semua di sana. Semua daripada arti-arti pun banyak orang Singapura datang ke Malaysia buat recording. Buat apa filem tunjukkan di sini. Iyalah. Tapi itulah sekarang ni kalau kat Malaysia ni dah semua ada dah. Dah ada semua ada, studio semua ada. Tak ada masalah kan? Baru ni saya pergi M. Nasim ya, studio di Sungai Buloh. Pergi tengok ramai artis-artis baru, artis-artis lama pun ada duduk kat studio tu. Dia buat studio recording baru lah. Betul. Maksudnya artis-artis sekarang ni yang timbul sekarang ni kan macam cendawan. Betul. Keluar single 1-2 lagu, keluar lagi 1-2 lagu tapi tak lama. Dan tak tahan lama. Sebab tu saya cakap tadi kena belajar menyanyi, kena belajar dalam berlakonan apa semua, kualiti kita nak kualiti. Jadi tentang yang tak lama ni kan.
apa sourcenya kalau boleh nak nak jadikan seorang lagu tu katalah berapa bila katalah 2-3 bulan lagu tu nak bertahan lama apa dia punya source tu. Tapi mungkin yang penting yang paling mustahak kita nak ada pengurus. Pengurus kalau tak ada pengurus kita pakai kepala kita saja tak boleh. Tak boleh ya. Jadi kita jadi cari pengurus. Jadi kita berbincang dengan pengurus apa yang patut nak buat semua biar pengurus uruskan. Bila show ke apa-apa pun dulu saya pengurus saya Mike Bernie. Mike Bernie ya. Dia tu memang popular. Betul. Semua orang tahu nama tu lah. Masih ingat. Yalah. Dia Cina tapi dia pengurus artis-artis Melayu lah. Yalah. Dulu sampai ni banyak artis-artis popular lah. Ada lagi ke dia tak? Sampai ni tak. Ini Mike Bernie ada lagi ke? Ada tak ada lah. Oh, dia dah dulu lah. Dah dulu lah. Tak apalah. Yang dulu tu biarkan dia dulu kan. Jadi itu apa yang M. Reza nasihatkan kepada penyanyi nak bertahan lama kan, kena usaha lebih, kena ada manager kan, kena ada manager, pengurusan kena cantik kan, supaya kata orang setiap lagu apabila popular sebulan dua bulan dia jadi satu masa dia jadi evergreen. Jangan dia popular sebulan tiga bulan lepas tu dia sejuk sama kesudah tak? Tidak. Kita nyanyi kita tidak ada lagu-lagu yang sampai sekarang evergreen umur lah. Saya dah evergreen. Sampai sekarang ada kenangan lagu kita. Lagu macam lagu saya, lagu Apa Beca, Hatiku Menangis Kerana Dirimu. Lagu tu aku tak nanggur, macam mana bunyi tak? Titisan hujan gerimis di malam yang sunyi sepi, hatiku menangis sedih. Derita yang ku alami. Lagu tu masih aku ingat. Otak-otak lama-lama ingat lah. Masa tu aku kecil lagi kot ya tak? Masa tu kecil lagi. Masa tu ingat lah kita dulu-dulu. Betul. Saya solo. Betul. Jadi ialah perjalanan tu lain-lain lah. Tapi masa tu kan tak ada. Tak ada ke Riza planning nak apa tu? Nak berkumpulan ke macam mana? Tak ada perancangan langsung ke apa? Saya sebelum popular dulu, saya ada kumpulan. Saya kerja hospital bagi Tanjungputan. Bagi Tanjungputan? Jadi saya tubuhkan band di hospital. Jadi ada band di hospital dulu. Saya memang seorang musician. Bapak masa tu belum nyanyi lagi? Dah menyanyi lah. Menyanyi sekali. Saya seorang musician. Saya recording selalu lah studio dekat RTM, Demo Singapore, kata-katalah. Dululah. Jadi mana ada perancangan lah. Tapi macam mana boleh daripada kumpulan tu boleh merancang diri tu untuk pergi seorang-seorang tu? Solo tu? Sebab masa tu grup-grup saya semua bekerja di hospital. Ada ke lagi line up tu? Ada lagi. Yang udah dulu lah. Iyalah. Al-Fatihah lah kepada yang dah dulu kan. Jadi itulah kawan-kawan semua, M. Reza Lapin sampaikan pengalaman dia di dalam seni ni, nyanyian, muzik apa semua kan. Perjalanan dia jauh. Tahun 78 dia dah bermula di bintang RTM sebagai juara kan. Perjalanan dia terus menerus sampai ke hari ni main kelab kita ya. Manggol Rock itu, terima kasih kepada kawan-kawan kerana menonton video yang kali ini. Dia lain sikit video yang kali ini. Dia ada rare sikit. Kita bersama dengan, inilah dia kata-kata legend. Legendary. Legends of the legend. Betul tak, Zana? Manggol Rock itu, assalamualaikum kepada kawan-kawan. Kita jumpa di live video. Bye-bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.